di Sabu Timur, namanya Tebi Raemea. Ini udah ada atas teman-teman. Dan kita akan turun ke bawah ke pantainya. Aman Bang Des? Ambil aja kalau nggak yakin. Kalau nggak yakin abang ambil sah. Di atas onde bisa menjamin. Ambil lah biar aman. Panas. Panas lah, kering begini. Nah, kita sekarang ada berempat di pantai ini. Ada Bang Desta, ada Oscar, ada Mas Hawi. Bagus banget sih ini. Tapi sayang memang belum terlalu banyak orang-orang yang datang ke Pulau Sabu. Jadi pantai seindah ini belum terlalu terekspos ke masyarakat. Guys, ini pantai kami yang menemukannya pertama kali. Waktu itu setahun 1912, kami menemukan pantai ini. Orang gila. Nah, inilah airnya teman-teman. Airnya jernih banget, lihat. Nggak ada sampah sama sekali. Bersih, masih tetap terjaga. Nah, ini ada Mas Awi yang sedang mengoperasikan... drone. Jadi kita kesini sambil Mas Awi. Biar Mas Awi. Udah ketakut dia baling-baling itu. Salah lagi loh. Oh, baling-baling sebelah atas anjing. Baterai habis nih? Enggak masuk. Satu lagi. Pas sih. Udah dari tadi mereka cari air, kita udah. Tadi kita berenang sambil direkam sama Mas Hawi pakai drone. Plus, Pak. Jadi kita mau lihat hasilnya di sini teman-teman. Belum. Kepo ya guys. Harga berapa nih Mas drone-nya Mas? Lagi ya. Ngeri DJI. Nanti biar potong-potong dulu. Ini kan si sempak nih satu. Ih bagus sih. Nanti dicepetin ke sana. Kita banting dulu silau. Ini pas lari mana sih? Silau, oh pas lari. Ini lah guys, Pantai Raemea yang ada di Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raemea. Bersih banget teman-teman. Pasirnya juga bersih banget. Kita kalau main di pantai sini berasa kayak
main di private beach gitu ya, kayak di milik sendiri, karena memang tidak ada orang begitu, jarang orang yang kesini. Selain itu juga wisatawan yang datang ke Pulau Sabu ini juga masih terbilang cukup sedikit, sehingga pantai-pantai yang sebenarnya potensial, pantai-pantai yang indah gitu ya, harusnya ramai, tapi karena memang kondisinya masih sepi, jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita main ke pantai ini jadi berasa kayak private beach gitu. Sangat bersih, sangat indah, tapi juga sangat sepi. Nah, ini tebing yang dari atas tempat saya tadi pertama sampai, ini adalah penampakan dari bawahnya tebingnya. Jadi kalau kita mau ke pantai ini, kita harus turun dulu lewat anak tangga yang ada di tebing ini. Backlight. Nah, kita juga di sini bawa minuman aja ya, minuman kecil begini. Terus ada bawa sabun untuk kita bilas nanti setelah selesai berenang. Itu aja, jadi murah meriah guys. Bos, ada yang mau disampaikan kok? Lu ngomong dulu di YouTube. Apa pesan-pesan nih kakak buat orang-orang yang belum tahu pantai ini di Sabu? Jangan sesekali Anda merasa berat sendiri. Masih ada yang lebih berat dari Anda. Jadi, usahakan waktu untuk berlibur. Betul. Di pantai ini. Betul. Ya, ini. Ayo, kita ramaikan pantai-pantai di Sabu. Di Sabu Rai Jua. Pantai Rai Mae. Dip on my head.